bila nampak baju besar sikit, ha, Heliza mengandung kan ni? Doa yang terbaik insyaAllah. Itulah jawab suami kepada penyanyi Heliza Helmi, iaitu Datuk Seri Mahdi Badrul Zaman, apabila sering diajukan soalan mengenai anak. Kata Mahdi, dia dan isteri sudah lama mengimpikan cahaya mata dan terus bersabar menanti rezeki zuriat itu. Apa-apapun, kami semua mendoakan agar Mahdi dan Heliza dikurniakan anak secepat mungkin, ya. InsyaAllah. Of course, setiap orang menantikan zuriat, definitely. Tak kurang juga kami pun menantikan yang terbaik. Tapi, belum ada rezeki, Allah susu yang terbaik insyaAllah. So doakanlah supaya kami dapat cahaya mata very soon. Memang banyak viral mengatakan bila nampak baju besar sikit, Heliza mengandung kan ni? Sebenarnya belum lagi, apapun doa yang terbaik insyaAllah. So mungkin daripada Abang Di sendirilah, mungkin kalau dikurniakan cahaya mata selepas ini kan, Abang Di sebenarnya ada tak sasaran tersendiri? Mungkin nak anak berapa? Zuriat pertama kalau boleh nak baby girl ke, baby boy ke? Sebenarnya kita tak letakkan mana-mana, berapa pun tak letak sebenarnya. Tapi of course kita nak lah cahaya mata. Bila balik pun mak selalu sebut juga, bila aku nak ada cucu baru ni? Mak ada cucu dengan abang dulu kan, tapi bila aku nak cucu baru? Bila aku nak main dengan baby? So kita faham lah maksud dia. So kita buat yang terbaik, Allah susu yang terbaik insyaAllah. So laki ke, perempuan ke, ramai ke, sikit ke, tak kisah insyaAllah. Abang Di, bila mak kata sebegitu, ada tak macam Heliza mungkin ada stres ke, tekanan, merasa tekanan ke? Yelah, pressure orang sekeliling, macam bila Heliza nak mengandung, bila nak ada anak sendiri kan, ada tak rasa ke? Ataupun ianya ditentukan oleh takdir, Heliza okey saja. Of course sebagai seorang wanita, memang kalau single orang tanya bila kahwin, bila kahwin bila dapat anak, dah dapat anak orang tanya bila nak tambah, memang sentiasa orang bertanya. Tapi alhamdulillah lah, Allah permudahkan segalanya. Heliza pun faham yang cara mak tanya pun okey lah, seorang ibu kan. So Heliza faham lah, memang semua ibu nak cucu, setiap nenek nak cucu kan. So benda tu common lah. So alhamdulillah Heliza boleh handle lah benda tu. Alhamdulillah.